Artis Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu artis yang kerap menjadi sorotan publik. Janda tiga anak itu memang diketahui senang menyenggol dan menyinyir terhadap selebriti lain. Hingga kini ia masih senang nyenggol dan nyinyir terhadap selebriti lain. Dan baru-baru ini Nikita Mirzani pun mulai kembali menjalani aksi nyinyirannya tersebut. Pada momen ini Nikita Mirzani ikut mengomentari perseteruan antara putri tunggal Sule, Putri Delina, dengan ibu sambungnya Natalie Holzer. Bagi Nikita Mirzani, konflik antara Putri Delina dengan ibu sambungnya bukanlah permasalahan yang besar. Kalau kalian ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, anak kandung beserta ibu sambung sepertinya kurang elok. Pemain peran dalam film Comic Aid ini justru memperingatkan netizen agar tidak ikut campur terhadap kehidupan pribadi seseorang. Nikita Mirzani pun menyarankan agar netizen lebih baik memilih topik pembicaraan yang lain jika masih ingin ikut berkomentar di siaran langsung miliknya. Ternyata cuplikan siaran langsung Nikita Mirzani tersebut kini beredar luas di media sosial, salah satunya Instagram @lambegosip Rabu 13 Juli 2022. Sontak saja unggahan tersebut ramai dikomentari netizen. Ada yang memuji sikap Nikita Mirzani, namun ada juga yang mengatakan Nyai tak tahu diri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.